Sekilas pohon pisang ini tak ada bedanya dengan pohon pisang pada umumnya. Namun, ada yang unik dengan buahnya. Ribuan pisang berbuah hanya dalam satu tandan. Pohon pisang seribu ini tumbuh di salah satu rumah warga di Desa Malintang Pasar, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Karena unik, banyak orang yang datang berkunjung untuk melihat pisang seribu ini. Dalam satu tanda dengan panjang hampir 3 meter, tak terhitung berapa banyak pisang yang tumbuh. Pemilik pohon pisang bahkan heran, lantaran tanaman buah pisang setiap hari bertambah panjang ke bawah sejak 7 bulan yang lalu. Udah hampir 7 bulan. 7 bulan? Memang seperti ini atau kakak nggak nyangka ini? Nggak nyangka juga sebesar ini, kak, setinggi ini. Memang ini pisang biasa gitu ya? Pisang seribu kata orang-orang. Pemilik pohon pisang mengaku pisang yang ia tanam merupakan jenis pisang emas dan dia rawat seperti pohon pisang miliknya yang lain. Karena merupakan kejadian langka, Nikmah juga tak membatasi pengunjung yang datang untuk melihat pisang seribu miliknya. Rencananya setelah seluruh pisang matang dalam tandan, Nikmah akan membagi-bagikan buah pisang kepada para tetangga